Ini dari Tu Tu Suksa. Ini dari Stik S. Ini ya, nanti kalian bisa memilih bahannya untuk membuat sampan juga dayungnya. Ya, ada yang membuat, siapa yang mau membuat sampan? Siapa yang mau membuat dayung? Sekarang kita belajar membuat sampan dari pelepah. Tujuan pembelajaran kegiatan ini adalah mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agama, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menghargai Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan, mau bermain dengan orang lain, mengetahui kemampuan yang dimilikinya, melakukan kegiatan kelompok yang sesuai minatnya, menunjukkan perilaku gotong royong, bangga terhadap hasil karyanya, mampu menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus, menumbuhkan budaya literasi, melakukan sains pada sifat bahan, warna, bentuk, tekstur, dan ukuran, menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah, mampu memahami konsep pengukuran pola pada benda, mengekspresikan imajinasinya menjadi karya menggunakan material alam di sekitarnya, mengenal bahan beserta manfaatnya, mengekspresikan imajinasinya menjadi dalam sebuah hasil karya. Hari ini kalian tadi belajar membuat apa? Gepean. Gepeannya terbuat dari apa? Air. Gepek berjalan di mana?